Selamat malam. Kali ini kita akan membahas soal yang mana pada soal ditanya. Energi transport aktif berasal dari Oke, mari kita coba untuk menjawabnya, dan untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Diketahui transfer aktif. Adapun yang dimaksud dengan transfer aktif adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Adapun jenis-jenis dari transport aktif adalah pertama endositosis. Endositosis adalah suatu transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Dari endositosis ini, ia terbagi lagi menjadi dua, yaitu fagositosis dan pinositosis. Fagositosis adalah sebuah aktivitas di mana sel menelan suatu partikel dengan kaki semu yang membalut di sekeliling partikel tersebut. Sedangkan pinositosis adalah suatu proses di mana sel menangkup tetesan fluida extracellular dalam vesikula kecil. Jenis kedua dari transport aktif adalah eksositosis. Eksositosis adalah sebuah proses transport molekul besar seperti protein dan polisakarida. Oke, adapun energi transport aktif berasal dari adanya penguraian adesinonina trifosfat. Atau yang sering disebut sebagai ATP. Oke, dari penjelasan dapat diketahui untuk soal yang ini jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kiranya cukup sekian. Selamat belajar Sobat Bradley. Salam edukasi.